Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Anak-anak sekalian, para santri, putra-putri, yang kita lanjutkan kembali materi kita pada pertemuan yang lalu. Hal-hal yang dapat menyulitkan kita belajar. Nah, ini dengar baik-baik. Hal-hal yang terkadang, hal-hal yang bisa menghalangi kita memperoleh ilmu. Di antaranya, salah satunya adalah ketika kita memakan makanan yang haram. Hati-hati nih. Maksudnya apa memakan makanan yang haram? Satu, dari hasil mencuri. Dari hasil mencuri. Makanan itu makanan halal, jajanan, umpamanya tahu, atau apapun itu yang halal dimakan. Makanan itu makanan yang halal, bergizi, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Makanya masuk dia jadi haram. Ini hati-hati. Ini tidak sepele. Karena ulama menyebutkan itu setidak-tidaknya ada beberapa dampak negatif dari atau bahaya dari memakan atau meminum yang haram. Satu, ketika orang makan atau minum yang haram, dia akan menjadi energi yang menggerakkan tubuh kita, jadi energi yang nanti akan selalu terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Makanya kadang-kadang, maaf bahasa kita itu degil, ya. Disuruh melakukan kebaikan susah, disuruh sholat berat. Ini salah satunya akibat ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh. Makanya orang tua itu hati-hati betul untuk memberi makanan atau mencari rezeki, mencari ekonomi untuk menghidupi keluarganya, memberi makan anak istrinya, jangan sampai berasal dari harta yang haram. Masih banyak kok yang halal. Yang kedua, ya, dari bahaya memakan makanan haram itu adalah terhalangnya doa. Doa kita itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu ada makanan haram. Kan pernah ada pada zaman dahulu itu seseorang yang berpakaian lusuh, berambut yang tidak karu-karuan, menangis, bersujud, guling-guling, berdoa tak dikabul-kabulkan. Orang sampai heran. Kenapa orang ini? Rupanya pakaian yang dia pakai itu berasal dari harta haram. Makanan yang dia makan berasal dari harta haram. Minuman yang dia minum juga yang haram. Bagaimana mau dikabulkan? Padahal ingat loh,
Salah satu doa yang paling cepat dikabulkan Allah adalah doa orang yang menuntut ilmu, alias doanya santri. Doa santri itu dahsyat itu. Karena engkau berjuang di jalan Allah menuntut ilmu, doamu itu dikabulkan. Tapi karena engkau berikan makanan yang haram dalam perut, bisa terhalang doamu. Ya. Hati-hati, sayang nak, sayang. Makanya setelah selesai sholat, kenapa kalian yang disuruh berdoa? Ya, baik-baik loh. Di samping melatih kamu berdoa, hafal, yang kedua, doamu itu makbul. Doamu itu dahsyat itu. Makanya hati-hati, jangan sampai kemasukan dalam tubuh kita makanan yang haram. Susah. Coba bahayanya, nanti sering makan makanan haram itu susah dinasihati. Doanya tak terkabulkan. Kan rugi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahaya memakan makanan haram itu adalah sulit menerima ilmu. Iya, dalam kitab taklim itu disebutkan syakautu ila waqi'in su'ahibi farsyadani ila tarkil ma'asi. Mengadu kepada Syekh Waqi', kok apalanku susah ya? Kata Syekh Waqi', tinggalkan maksiat. Salah satunya tentunya maksiat, jangan sampai apa? Maksiat makanan yang haram. Tak ada untungnya nak. Paling cuman kita kenyang sebentar. Kalian mencuri makanan kawan, roti, apalagi makan-makanan tuh kalian makan, kenyang memang, tapi kan sebentar. Berapa lama lah? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi dampak yang timbul itu sampai doanya tak dikabulkan, susah menghafalkan, susah belajar, malas ibadah, hanya demi kenyang 1 atau 2 jam. Ngeri itu. Maka jaga baik-baik. Jaga baik-baik tubuh kita ini. Jangan sampai termakan makanan yang haram. Makanya orang tuanya ngirim makanan. Nanti ngantar uang biaya hidup. Kalau mau minta lah. Ya. Takkanlah kawan punya makanan banyak diminta tak dikasih. Nah. Jadi dengar baik-baik ya. Yang ketiga. Yang keempat, ancaman dari memakan makanan haram itu tentu di akhirat. Ya. Setiap darah, setiap daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bihima. Itu dalam hadisnya. Ya. Kullu nabatin wadamin nabata. Kullu lahmin wadamin nabata min suhtin fannaru aula bihima. Daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Itu ancamannya. Makanya kalian di pondok itu sering-sering berdoa. Berdoanya begini salah satunya. Tak paham pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Susah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Bahasa kita, bahasa ibu. Ya. Doanya salah satunya apa? Ya Allah, mudahkan orang tua hamba mencari rezeki yang halal, yang berkah dunia akhirat. Sering berdoa gitu. Insya Allah
orang tuamu itu diberi kemudahan dalam mencari rezeki yang halal. Doakan orang tuanya mudah cari rezeki. Doakan orang tuanya sehat. Doakan orang tuanya panjang umur. Kalau ada orang tuamu yang misalkan masih sholatnya bolong-bolong, ada tidak? Doakan semoga cepat dapat hidayah. Iya. Doakan semoga cepat dapat hidayah. Pernah seseorang datang mengadu. Ngadunya begini, Pak, rumah tangga kami kok banyak masalah. Terus ekonomi kami sulit. Biasa ekonomi sulit itu ujung-ujungnya masalah. Banyak masalah karena ekonomi sulit dalam keluarga itu. Tolonglah, apa amalannya supaya masalah itu bisa berubah menjadi kebaikan, rezeki bisa dipermudah. Apa amalannya ini? Sudah mudah, gini saja. Bapak, sering-seringlah memenuhi panggilan Allah. Sering-seringlah memenuhi panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Ketika seorang Bilal atau seorang muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Datangi. Lima waktu subuh. Ya, kalau tak bisa sekaligus lima waktu dulu jamaah, ya diangsur. Lama-lama terbiasa. Kalau memang tidak sempat sholat di masjid, di musala berjamaah, minimal di rumah bersama keluarga. Sudah, tak usah banyak-banyak amalannya. Datangi panggilan Allah lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah kita jaga sholat kita, Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga keluarga kita. Allah akan menjamin rezeki kita. Itu saja. Tak percaya, cobalah. Ikhlas diamalkan. Lima waktu berjamaah. Sholat. Tak bisa di masjid, di mana saja. Sholatlah berjamaah. Agama ini oleh Allah diberikan untuk solusi juga terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan. Ya, jadi ingat baik-baik. Di antara yang menghalangi seseorang untuk belajar memperoleh ilmu yang bermanfaat, tadi sudah disebutkan salah satunya, jangan sampai, ya, supaya ilmu kita berkah, bermanfaat, mudah, jangan sampai ada makanan dan minuman yang haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.